amalina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fi ayatil akhar, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang diberikan kepada kita, yang atas izinnya kita bersama-sama diberi kesempatan untuk kembali bertemu di hari yang mulia ini untuk bersama menjalankan ibadah sholat Jumat, serta salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta para pengikutnya hingga akhir zaman, yang melalui risalah beliau kita terbebas dari kegelapan dan kebodohan serta insyaallah memperoleh hidayah hingga akhir hayat dan beroleh syafaat beliau di akhirat kelak. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan khatib untuk menyampaikan pengingat terutama kepada diri khatib sendiri bahwa menjalankan kehendak Allah Subhanahu wa taala atas diciptakannya manusia untuk menjadi pemimpin di muka bumi bagi semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah hal yang harus selalu kita ingat dan amalkan. Pada kesempatan kali ini, khatib akan menyampaikan khutbah dengan tema memahami kebesaran Allah Subhanahu wa taala lewat alam semesta. Sebuah topik yang khatib kira relevan untuk memahami posisi manusia di bumi ini dalam konteks luasnya alam semesta. Sebagaimana yang khatib sampaikan berupa kutipan ayat ke-57 surat Al-Ghafir pada pembukaan khutbah ini yang terjemahannya berbunyi, sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ayat tersebut pada hakikatnya merupakan sebuah ajakan untuk memikirkan seraya memahami bumi dan alam semesta, sehingga kita mampu menghayati dengan lebih dalam makna ucapan takbir Allahu Akbar yang dibaca setiap kali kita memulai sholat menghadap Allah Ilahi Rabbi. Dalam khutbah kali ini, khatib juga memohon izin untuk banyak menyebutkan angka-angka yang dimaksudkan untuk menggambarkan keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan alam semesta. Hal ini juga berkenaan dengan fakta bahwa alam semesta tampaknya lebih mudah untuk digambarkan secara matematis melalui angka-angka. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengamati dan memikirkan langit sejatinya merupakan aktivitas yang telah lama dilakukan oleh manusia, termasuk oleh para ilmuwan muslim abad pertengahan yang meletakkan dasar-dasar bagi munculnya sains modern yang kita kenal sekarang. Tetapi baru dalam kisaran 4 abad belakangan ini, dimulai oleh Galileo Galilei, pengamatan terhadap langit telah menguak rahasia yang amat menakjubkan mengenai luasnya alam semesta sebagaimana yang disiratkan oleh ayat ke-57 surah Al-Ghafir tadi. Untuk menggambarkan betapa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan alam semesta yang maha luas ini, para ilmuwan kerap menggunakan waktu yang ditempuh oleh cahaya sebagai ukuran untuk menentukan jarak berbagai objek langit. Saat ini orang telah dapat mengukur dengan tepat kelajuan cahaya, yaitu sebesar 299.792 km per detik. Atau dengan kata lain, sekali kita menyalakan sumber cahaya, maka cahaya yang keluar dalam waktu 1 detik sudah menempuh jarak sekitar 300.000 km atau setara dengan 7 kali keliling bumi. Sebagai ilustrasi, jarak rata-rata
antara bumi dengan bulan adalah sekitar 384.000 km. Maka dengan demikian pantulan cahaya matahari dari bulan harus menempuh jarak sekitar 1,3 detik cahaya untuk sampai ke bumi. Atau dengan kata lain, saat kita melihat bulan, maka sejatinya yang kita lihat adalah bulan 1,3 detik yang lalu. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, matahari yang melalui reaksi fusi, yang melalui reaksi fusi nuklir di dalamnya, Allah Subhanahu wa taala menjamin keberlangsungan makhluk di muka bumi, memiliki jarak rata-rata sekitar 8 menit cahaya atau setara dengan 150 juta kilometer. Sehingga matahari yang kita lihat adalah matahari 8 menit yang lalu. Di pihak lain, matahari dengan jari-jari sebesar 1,3 juta kilometer yang setara dengan waktu tempuh cahaya selama 4,3 detik dengan menggunakan matematika sederhana dapat dihitung bahwa ukuran matahari mampu menampung sekitar 1,3 juta bumi, yang mana diketahui diameter bumi adalah sebesar 12.000 km. Matahari pada dasarnya adalah bintang, sebagaimana bintang lainnya yang kita lihat pada saat malam cerah, merupakan satu dari sekitar 200 hingga 400 miliar bintang yang berada pada gugusan bintang atau galaksi Bima Sakti. Matahari kita berada di pinggir galaksi serta tidak memiliki tempat yang istimewa dalam perspektif alam semesta. Tetapi posisinya di pinggir galaksi tersebut memberikan keuntungan berupa rendahnya kepadatan bintang di sekitarnya, sehingga pada gilirannya memungkinkan kehadiran planet bumi yang padanya hadir air dalam bentuk cairan. Telah dengan baik dipahami bahwa kehadiran air dalam bentuk cair di permukaan bumi merupakan faktor utama eksistensi makhluk hidup, sebagaimana yang dinyatakan juga di dalam surah Al-Anbiya ayat 30 yang artinya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Dalam bahasa ilmiah, kehadiran air dalam bentuk cairan menandakan bahwa bumi berada dalam sebuah zona yang dinamakan zona Goldilocks, sebuah zona yang menjadi indikator utama bagi para ilmuwan untuk mencari planet-planet lain di galaksi Bima Sakti yang berpotensi untuk dihuni oleh manusia atau bahkan berpotensi memiliki kehidupan pula. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bintang terdekat dengan matahari yang dapat diamati tanpa menggunakan teleskop adalah bintang Proxima Centauri yang berjarak sekitar 4,3 tahun cahaya. Artinya jika kita melihat bintang tersebut, maka kita harus meyakini diri bahwa bintang itu adalah bintang 4,3 tahun yang lalu. Jarak 4,3 tahun cahaya setara dengan 40 triliun kilometer. Menggunakan formulasi sederhana fisika dapat dihitung apabila manusia mengirimkan wahana angkasa luar seperti misalnya wahana Voyager dengan kelajuan sekitar 64.000 km per jam, maka dibutuhkan waktu sekitar 73.000 tahun hanya untuk mencapai bintang terdekat dengan matahari tersebut. Angka-angka yang tampaknya sudah cukup membuat kita tidak mampu berkata-kata terkait betapa besarnya alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di pihak lain, ada teramat banyak bintang lain yang berjarak lebih jauh lagi dan dengan ukuran jutaan kali ukuran matahari. Saat ini melalui berbagai instrumen observasi seperti teleskop-teleskop yang ada di permukaan bumi dan juga teleskop Hubble yang diletakkan di jarak 560 km dari permukaan bumi,
orang telah mampu dalam batas tertentu membuat peta alam semesta. Galaksi Bima Sakti, tempat kita berada, yang diperkirakan memiliki bentuk spiral dengan diameter sekitar 100.000 tahun cahaya dan ketebalan sekitar 2.000 tahun cahaya, hanyalah satu dari triliunan galaksi yang teramati di alam semesta. Galaksi terdekat dengan galaksi Bima Sakti adalah galaksi Andromeda yang berjarak sekitar 2.500.000 tahun cahaya dan saat ini tengah bergerak menuju galaksi kita. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memanfaatkan gejala yang disebut sebagai gejala pergeseran merah cahaya yang dipancarkan oleh objek langit yang sedang bergerak, saat ini diketahui bahwa galaksi terjauh yang bisa diamati adalah galaksi dengan kode GNZ11 yang berada di konstelasi Ursa Major. Galaksi tersebut berjarak sekitar 32 miliar tahun cahaya dan berumur sekitar 13,4 miliar tahun. Sementara itu, melalui pengamatan Cosmic Microwave Background atau gelombang mikro latar yang merupakan sisa-sisa dari radiasi ledakan besar atau Big Bang yang menandai lahirnya alam semesta sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu, diperoleh pula fakta bahwa jari-jari alam semesta yang teramati, yang bisa diobservasi, bisa dilihat oleh manusia melalui instrumen, adalah sekitar 46 miliar tahun cahaya. Sebuah angka pamungkas yang sangat layak disebutkan bersama dengan ucapan takbir Allahu Akbar. Saat ini juga melalui berbagai pengamatan dijumpai bahwa alam semesta terus berkembang dengan pola pengembangan yang dipercepat. Tidak ada orang yang memahami mengapa hal ini dapat terjadi, dan untuk sementara orang berspekulasi bahwa hal tersebut disebabkan oleh kehadiran energi yang disebut sebagai energi gelap yang bersifat tolakan dan mengisi sekitar 70% alam semesta. Sebagai konsekuensi dari percepatan pengembangan alam semesta tersebut, ada banyak bintang yang sebelumnya terlihat sekarang sudah menghilang dari pengamatan. Berdasarkan paparan khutbah di atas, sudah sepantasnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala memahami dengan benar arti ucapan Allahu Akbar yang apabila dikaitkan dengan luasnya alam semesta serta berbagai objek di dalamnya, maka kekhusyuan salat setelah mengucapkannya insya Allah akan lebih terbangun. Sebagai penutup, apa yang telah disampaikan tadi mungkin menimbulkan pertanyaan kritis di benak sementara orang. Apakah alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luas ini merupakan sebuah kesia-siaan? Mengingat makhluk seperti manusia serta makhluk flora dan fauna lainnya sampai saat ini diketahui hanya ada di bumi, yang ukurannya pun tidak lebih dari sebuah atom dibandingkan dengan luasnya alam semesta. Dengan mengacu pada ayat 191 surah Ali Imran, tentu kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan sesuatu yang sia-sia. Pun demikian halnya dengan alam semesta yang maha luas tersebut. Dan ini merupakan tantangan bagi muslim yang ulil albab untuk membuktikan kebermanfaatannya melalui eksplorasi ruang angkasa. Tetapi paling tidak untuk saat ini, salah satu manfaat yang segera kita temui dari fakta mengenai luasnya alam semesta adalah diperolehnya kesempatan untuk selalu merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memahami betapa kecilnya kita ini. Allahu Akbar, wallahu a'lam bissawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiyaika wa rasulika warda anna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribu mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimish shalah.